proses unlock password. Sama kapasitasnya persis. Di read ya, di geometri. Oh, di geometri dulu. Oke, lanjut Pak. Kemudian kita start. Nah, ini kita namain. Ini oil unit 2. Oil unit 2 ya. Ya. Itu ya. Nah, kita save. Nah. Tanpa dapat ini tanpa kita buka password yang software lagi bisa, nanti akan muncul sendiri. Oh gitu. Iya, tapi kan nunggunya lama lumayan gitu kan. Harus nunggu harus ya. Sampai berapa menit? 60 ya, 15 ribu. Menit lah ya. 60.000. Nah, ini oke. Pakai cara ini kita klik ini oilnya. Ini oil. Terus kita passwordnya S7300. Konverter itu gunanya untuk apa, Pak? Konverter itu kalau koneksinya ini S7200 kan nggak ada memory card-nya. Nah, dia itu pasti pakai konverter, namanya PPI konverter. Nah, itu baru kita koneksi dulu. Kabel datanya PPI kan? Iya. Enggak, bukan. Bukan PC ini. Adapter, iya, atau? Bukan PC adapter. PPI. Oh, Cina. Cina. CN masih bisa dibaca enggak, Pak? Kira-kira Pak, atau misalnya bisa unlock passwordnya? Bisa pakai yang ini. Masih bisa ya? Bisa. Soalnya kan ada yang ngomong tuh harus versi Cina. Iya. Jadi micro win-nya pakai yang bahasa Cina. Memang tinggal yang bahasanya kan bisa dirubah mau bahasa apa, bahasa Inggris atau bahasa Cina. Iya, benar. Sama, Pak. Oh, sama. XCC 2014. Password. Sama XCC 2014. Oke ya. Oke. Nah, ini tunggu sampai berapa tadi? 60.000 ya. 60.000.